Dua hari menjelang uji coba pramusim MotoGP, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Hadi Cahyanto mengecek sirkuit Mandalika pada Rabu 9 Februari 2022. Ia cukup puas melihat persiapan uji coba pramusim yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2022. Selain melihat area ruang kontrol, Hadi dan rombongan juga melihat area pedok serta area logistik tim dan pebalap. Hadi juga menyaksikan kesibukan kru yang menyiapkan perlengkapan dan persiapan garasi menjelang uji coba. Sarana dan prasarana sirkuit Mandalika telah disiapkan seluruhnya termasuk tim medis. Puluhan dokter dan ratusan perawat juga menjalani simulasi penanganan medis di sirkuit Mandalika.